jenis set tuh. Udah sampai sini juga nuh. Nah, kemarin kan baru sampai sini doang ya. Nah, kita coba cari di sekitar sini. Ah, itu kah? Oh iya nih, bener dong. Hihi. Oke, hello Noctis. Oh, itu di bawah. Di bawah. Kok nggak kena? Halo lur, selamat datang kembali di channel Gembels. Oke, kita lanjut lagi game Ark Survival Evolved. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru saja join di channel Mamang, Mamang ucapkan welcome. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved. Oke, di episode sebelumnya si Mamang ini taming sesuatu. Ini nih. So, Pipsqueak 1, terus Wicked Zip dan Friendly Dodorex. Ini belum Mamang kasih nama ya, soalnya pas record belum dicek nama-namanya. Jadi, mungkin di episode sebelumnya dan di off the record Mamang sudah ngebuat nih transmitter. Transmitter ada 3 ya, soalnya kalau mau scan harus 2 minimal. Cuma kalau kita pengen tahu lokasinya, langitude sama long apa gitu, ini harus ada 3. Kalau level ya ada lagi, misalnya kita gini. Nah ini di sini statusnya, kalau mau bisa scan map di 3, stat display 5. Transmitternya ya, kalau transmitter powernya memang belum tahu, mungkin ada yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan selain itu juga pas di off the record tadi memang bikin ini lagi, nge-update bentengnya nih. Ini cuma segini ya tuh. Terus ini belum, baru perbatasannya doang, dan di sana juga udah dibikin lagi nih. Baru sampai sini doang nih. Kecepatan euy. Nah, ini di sini. So. Wait, salah. Ini set tuh. Udah sampai sini juga nuh. Nah, kemarin kan baru sampai sini doang ya. Nah. Oke. Kita balik lagi ke markas. Nah, ini rencananya di sini kastilnya ya. Di atas sini. Manjang kastilnya. Ke belakang workshop. So. Nge-lag cuy. Oke. Dan misi hari ini si Mamang pengen taming gacha euy. Kita coba scan gacha. Gacha Noctis ya. Kalau Phantom kayaknya susah nih Phantom. Kita taming yang Noctis sedikit banget ya gachanya di sini 7977 sama 5729. Harus Mamang catet nih kayaknya nih. Satu lagi deh yang level 90 kita cari, takutnya ada yang meninggal dihajar sama yang lain. Oke, sudah dicatat, kita langsung saja pakai siapa ya. Lah kamu siapa? Si Piri kok warnanya jadi merah ya. Lah kok jadi bagus warnanya nih. Oh, mungkin karena ada update kali nih. Update dari mod Parados-nya dirubah kayaknya nih warna poison ini apa? Poison Petera-nya jadi warna merah. Kita cek ininya. Masih kayaknya nih. Ya udah kita pakai ini. Piri. Wah, tampilan baru isi Piri. Kita ke 79 sama 77 ya. 79 ke sini.
kemana nih? 79 sini, 79, 77 lumayan nih. Mungkin ini si Piri harus dinaikin nih speednya nih. Kayaknya perjalanan jauh. Oke, lanjut saja. Oh no, agak nge-lag. Kenapa ya kalau pakai petera biasanya nge-lag gini ya? Entahlah kenapa. Berarti harus pelan-pelan ini. Lama. Oke, mungkin Mamang skip ya. 2000 years later. Oke, ini di 78 itu 79 77. Kita coba cari di sekitar sini. Ah, itu kah? Oh iya nih, bener dong. Oke, hello Noctis. Gacha dia female. Oke, kita taming nih. So. Aman kah? Dia makanannya apa? Oke. Flintwood kayak gitu ya. Kita coba deketin dulu. Hello. Hello, kamu lucu. Lucu sekali kau. Nih. Mau dia dikasih. Ini dikasih pasir. Yes. Wih, mantap. Ini female, silahkan kalau ada yang mau ngasih nama ya. Kita cek dulu productionnya apa aja nih. Fiber, stone, fiber. Oh, banyak fiber ini. Oil, gasoline, organic polymer. Polymer lumayan nih. Oke, kamu pulang dulu ke rumah. Aduh, belum di setting lagi ini bekas tadi ngebangun nih. Oke, kita setting dulu bentar. Ini 5, 8, daging di 9. Oke, segini dulu deh. Halo, kamu pulang ya ke rumah pantai. Oke, mantap. Ternyata benar transmitter sangat berguna sekali ya. Makasih loh buat yang nyaranin bikin transmitter. Lalu kita ke 5725. Atau yang deket aja 6783. Kemana nih? 67. Latnya 67 ke atas ini. 83. Benarkah? 67 masih ke atas ini nih. Pohon gede. Oke, sini nih. Agak menukik ke daerah sini. Oke, 67 daerah sini, 83 berarti ke kanan. Ini udah 67, 83-nya daerah sini nih harusnya nih. Kita coba cari. Semoga sepasang ya. Kalau sepasang kita breeding. Di bawah kah? Daerah berbahaya, Bung. Di sini rawa rupanya. Wah, jangan-jangan meninggal lagi. 6783. Oh, itu dia tuh. Ya, female lagi dia. Waduh. Female ini, saudara-saudara. Gimana ya? Nggak usah di-taming dong kalau sama mah. Oke, berarti kita cek yang satu lagi di 5725, tapi Mamang skip. Oke, ini 5826 dan sudah terlihat. Ini dia. Female lagi dong. Aduh.
emang banyak female gitu Noctis. Apa nih, Simba Kubua kah? Aktif banget ya Simba Kubua. Si Simba. Yah, kirain bakalan male. Oke, berarti kita pulang dulu. Kita cek lagi ya ininya. Gacha yang lain ke rumah pantai. Oke, welcome. Kita cek lagi nih. So, Gacha Noctis. Oke, cuma ada 5 nih. Spawnnya dikit banget ya. Spawn gachanya dikit banget. Kita 77,76 76,33 75,22 84,55. Oke. Jadi kita skip sampai di tujuan. Oke, udah di daerah jungle lagi nih. Ini apa nih? Noctis Triceratops. Ada Pelonosaurus. Ini tadi 7776 ya. 77 sini kah? Tapi sih memang ini ganti bukan piri lagi ya. Soalnya biar cepet gitu. 76 berarti kita ke depan lagi nih. Oke, ke sini. Ini kita simpen di sini deh. Simpenin teleporter kayaknya bagus ini di sini nih. Oke, aman ya. Nampaknya aman. Kita pasang dulu teleporter di sini. Satu. Di sini deh. Kita kasih nama ini Jungle. Alright. Kita lanjut lagi. 7776. Dia foodnya nggak ada gitu. Oh iya, foodnya habis cuy. Kasian. Kita kasih meat dulu deh. Nah. Wait, kita kemana jadinya nih? 76. Ke sini. Nah, harusnya di daerah sini nih. Kita turun. Salah pencet. Di bawah kah? Wah, agak susah nih. Luas banget ini. Nyarinya. Suara apa tuh? 77. Kita ke 77 dulu. Ini nih. Mail please. Yes, mail. Gak apa-apa, level segini juga lah. Itu Dreadpool kah? Harus kita ini dulu deh. Kita bersihin dulu. Lumayan sama ngambil meat-nya. Oke. Buset. Langsung hancur dong. Ini di Morphodon biasa. Oke. Halo, Gacha. Kita kasih apa nih? Kasih apa ya? Banyak ini belum diberesin, ini kah raw salt? Raw salt. Wait. Kejauhan. Ayo. Sini. Makanan untukmu. Kamu suka raw salt? Dicuekin. Dicuekin si Mamang. Halo. Oke, kita raw saltnya. Apa dia nggak suka raw salt ya? Oke, kita ganti stone. Kalau kesini dulu bisa nggak ya? Nggak bisa. Ayo sini.
Wah, agak susah nih. Yang satu ini. Oh. Duduk dong. Dia nggak duduk-duduk, eh. Walah, benar-benar. Oh, dia duduknya di sana. Oh, kenapa tuh? Jangan marah-marah lah. Ayo, sini. Mamam. Lah? Gak dimakan, Ci. Aduh, ya udah kita kasih stone dulu nih. Stone. Oh. Apalagi? Tutorial tadi gampang, ini jadi susah nih. Touch. Dia menjauh kah? Eh, buset, dia menjauh dong. Nih. Makan tuh. Halo. Wah, dicuekin dong, oi. Ini 10.000 lah, banyak loh. Waduh. Agak susah ya. Sedek cicing. Ya udah, kalau gitu kita coba. Oh. Oke. Kita bikin dia terjebak pakai foundation. Ah, pilar aja ya. Kita pakai pilar. Biar ngejedog. Biar ngejedog lah. Nggak kemana-mana. Yah. Mau kemana? Udah, diam. Diam. Terpenjara lah. Hihihihi. Ini juga satu lagi deh. Nah, udah diam sana. Nah, si mamang bisa ngasih makan nih. Kalau ini bisa dimakan nggak? Kalau ini metal, apalagi nih? Aduh, apalagi nih? Flint, touch. Nggak punya wood. Ini wood nih. Hah, mamam. Wah, nggak dimakan dong. Waduh. Gak dimakan, cuy. Se, kita ambil dulu ini. Ini. Nih, metal nih. Batu juga, flint juga nih, mamam. Ayo dong. Buset, ini lama banget. Tadi gampang deh. Ayolah. Kok gak mau ya? Ayo dong. Jangan susah-susah dong. Iya. Masa dia gak mau? Yang pertama gampang kok. Kok ini susah ya? Wah, bener-bener. Yaudah, kita ambil dulu deh ini. Mungkin dia gak mau karena terkekang kali ya. Aduh. Agak susah, cuy. Tidak cicing ya. Atulah, cepetlah. Yah, dianya kabur. Wah, dianya nggak mau, eh. Ayo boy, jangan susah boy. Wah, ini lama banget, sumpah. Wah, benar-benar deh. Soalnya ini lama nih, buka ininya. Ah, woi, ayolah. Kenapa kamu susah kali? Susah kali kamu. Hello.
Halo, Gacha. Enggak dong dia. Kok enggak mau sih? Weh, gimana dong nih? Tuh udah pabalatak di bawah, padahal. Aduh. Wah, dia enggak mau, cuy. Ya Allah, kumaha euy, dianya enggak mau. Yah, ini gimana sih? Kok enggak mau dia? Buang-buang waktu nih. Woi, lama lah. Nih. Wah, benar-benar deh. Dapat yang mel kayak gini susah. Aduh, hopeless euy. Anda susah sekali ini. Ih. Ini segede banyak nih. Masa enggak ada yang mau dia? Dianya enggak mau, ya udah, enggak usah dipaksa kalau dia enggak mau ya. Dianya ke sana. Udahlah. Satu aja. Capek, cuy. Hanas udah ini nyari-nyari. Taunya susah. Apa foodnya banyak ya? Ya udah. Coba kita pukul dulu deh. Kita pukul. 6. Biar dia lapar. Lapar lah, Wah, jangan-jangan ke si Tropeognatus lagi. Oh, enggak. Dia udah enggak agro. Udah enggak agro. Ayo. Masih penasaran, ini apa nih? Oh, biasa. Nah. Nah, biasanya pas duduk gini. Tapi masih ada kah? Oke, kita buang-buangin aja lah. Akhirnya. Iya nih, emang harus lagi duduk. Ah. Ngegawekeun wae lah. Oke, akhirnya ya. Kamu pulang ke rumah pantai. Oke. Kita balik lagi apa gimana nih? Kita taming-taming lagi deh. Kita coba cari. Ah, kita pasang ini deh. Cek map dulu. Kita ke sono ya, ke pulau terbang. Kita pasang ininya, teleporter di pulau terbang. Yang mana ya? Yang ini kah? Sini bagus nggak? Yang base waktu itu lupa, di mana ya? Daerah sini kalau nggak salah. Waduh, nabrak. Oke. Mana ya? Oh, dekat Gunung Es. Yap, dekat Gunung Es. Yang base-nya si Mamang yang dulu tuh. Yang season pertama. Ini kah? Ada ininya garaga, cuy. Tumben, oh bukan yang ini. Nah, ini nih. Ini kah? Ah iya, ini. Oke, kita pasang dulu satu di sini. Tele. Biar gampang kalau mau kemana-mana. Lalu kita kasih nama.
rumah Jepang. Rumah Jepang, walaupun belum jadi-jadi ya. Oke. Lalu kita ke S. S di mana ya? Wah, sudah mulai petir di sini. Dan nge-lag saudara-saudara nih. Kita cek dulu S-nya. S sana kah? Apa S ini? Oh my god, suara apa itu? Oh, ini Prometheus Poison Gorilla, cuy. Torpornya 200. Akhirnya ketemu juga. Ah, ada rock elemental juga. Mana tadi rock? Rock elemental di sini kah? Itu apa tuh? Guardian Megalo. Megalo. Nah, ini nih. Oh, dia ngeiniin ininya ya. Anak buah. Taming nggak nih? Oh, harus Prometheus Brain. Belum bisa di-taming kalau gitu mah. Nggak bisa di-taming, cuy. Kita pasang di sini kah? Wah, tapi rame di sini mah. The King has arrived. Pasang sini kali. Oke, pasang sini aja kali ya. Kayaknya sih aman. Oke, satu kita pasang sini nih. Teleporter. Oke. Kasih nama dulu, rename S. Alright. Kita ride lagi. Kita ke arah sono. Ke lava belum ya? Kita ke arah lava nih. Di mananya ya kita nyimpennya? Di atas gitu. Kita ke atas. Wah, nampaknya tidak aman di sini. Yang aman di mana ya? Ada magma saur soalnya. Kita cari yang aman dan datar. Agak susah kayaknya. Apa di sini? Di sini kali ya? Oke. Sini aja deh. Tele. Wah, ini terakhir nih. Cuma satu nih. Berarti harus bikin lagi buat di biome Redwood. Lava. Oke. Sip. Oke, saatnya kita pulang. Wait. Ya deh, pulang dulu deh. Ke rumah pantai, hampir mencet rumah Jepang. Oke, nah ini nih. Gacanya bisa menikah kah? Oke, sini satu. Oh, bisa. Ini nanti bisa kita breed nih. Oke, sini. Halo. Halo. Yeah, dia nyangkut. Ini yang female. Berarti yang male yang ini ya. Kita cek produksinya bisa apa aja. Banyak nih. Ada silika pearl juga. Lumayan nih. Ngeluarin nih. Udah mulai ngegacha dia. Oke.
Oke, kita ini lagi deh. Taming satu creature lagi nih. Taming apa ya? Kita scan. Acatina kah? Acat. Belum bikin deh ininya apa? Cake-nya kita kalau Acatina. Pengen sih. Kalau Kronos. Cerono. Yang apa ya? Rex gitu. Kronorex. Di daerah 3735. 3735. Oke. Kita coba ya. Kita cek dulu map 37. Berarti di daerah Redwood, eh. Sama 35. Iya, di Redwood. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa, kita coba. Sekalian kita bikin dulu ini teleporter buat di Redwood. Pull. Oke. Kita ke Redwood. Cus. Gaskan. Ngebut coy. Si gamenya juga belum ngerender itu. Masih pada botak. Ups. Oke. Langsung nge-like kan. Kita cek lagi map 3735 ya. Sekitar sini 35 sini berarti. Semoga tidak dibegal. Se. Mana Kronos Rekte ya? Daerah sini nih. Oke, suara apa tuh? Ada Frozen Wyvern. Kita coba aja. 3735. Ini udah 35. Oke, 35 nih. 3735. Ya harusnya daerah sini ya. Kronos Rex. Di bawah gitu. Nggak ada, cuy. Oh, tidak ada di sini ternyata. Di mana dong? Kronos Rex, where are you? Keke si mamang pengen Kronos Rex, eh. Daerah sini nggak ada. Itu alo. Mungkin jalan-jalan ke sini. Tuh. Apa nih ya? Oh. Apa tuh? Se. Ini naik level nih. Kita naikin dulu stamina deh. Flaming Owl. Aduh. Ini simbaku buah. Mana Rex-nya? Gak ada, eh. Flaming Owl. Spino apa tuh? Spino biasa. Daerah sini kah Rex-nya? Kita masih cari-cari dulu Rex. Kalau emang nggak ada ya wes. Kita ganti mangsa lain. Itu
Kronospteranodon. Wow. Kronospteranodon. Ini kita bisa sambil nembak kah? Oh, nggak bisa, eh. Harus turun. Ada Demonic Snow Owl. Oke, kita nggak dapet ya. Gak nemu nih si ininya. T-Rex-nya. Surface, ini apa? Surface Argentapis. Kita hajar saja. Oke, kita coba taming Kronos ini deh, Pteranodon, kalau nggak ada Rex. Oke. 6, salah. Mana tadi teh? Lah. Mana Kronos Pteranodon? Kok hilang? Ah, yaudah gini hilang, Ra. Oh, itu di bawah. Di bawah. Kok nggak kena? Ah, mamam loh. Akhirnya jatuh juga. Semoga aman di bawah, eh. Oke. Ya, Kronos Kibel. Ah, ini dia. Salah. Oh, apa nih? Yes. Apa nih? Oh, bisa di-pop juga Kronos. Wah, mantep cuy. Mantep. Kalau gitu kamu pulang ke... salah pencet. Ke rumah pantai. Oke. Kita juga pulang dong kalau begitu. Oke. Kita juga pulang cuy. Ke rumah pantai. Ya lupa deh. Belum masang yang redwood ya. Ya sudahlah, gak apa-apalah. Oke, numpuk saudara-saudara. Oke, sini dulu dah. Nanti aja di ini mah, parkirin mah. Ini, oh. Oke, stop. Wow, ini bisa e-pop nih. Jadi apa ya? Ini bentuknya kayak si Piri yang dulu ya, yang waktu sebelum jadi merah. Oke deh, jadi video kali ini sampai di sini saja. Buat evolve-nya nanti kita coba di episode selanjutnya ya. Di episode kali ini si Mamang cuma taming ini doang nih, Noctis Gacha 2 ekor sepasang. Nanti kita coba breeding sama Kronos Pteranodon. Tadinya mau Kronos Rex cuma belum nemu, susah banget. Gak nemu lo, gak tahu apakah sudah meninggal atau gimana gitu. Oke deh, jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved. Di like juga videonya, di share juga ke teman-teman. Dan terima kasih sudah menemani Mamang kali ini. Dadah.